Konvensyen Nasional 2023 Parti Amanah Negara yang berlangsung dua hari mulai hari ini turut menyaksikan pemilihan 27 ahli jawatankuasa pimpinan nasional yang akan dipilih 1,000 perwakilan esok. Setiausaha Agung Amanah Datuk Muhammad Hatta Mat Ramli berkata pemilihan dijangka bermula seawal 4.30 petang dan keputusan 5 jawatan tertinggi parti termasuk Presiden bagi penggal 2023 hingga 2026 akan diketahui selepas proses selama 2 jam. Esok kita akan mengundi sekitar jam 4.30, 5 begitu. In fact, 2 minit lepas tutup tu patutnya kita sudah dapat keputusan. Semua cara IT. Ada dalam masa kurang 2 jam lah. Semua tu patutnya selesai. Ya. Cumanya bila keputusan tu 2 minit tu, jadi tidaklah disipunkan lagi orangnya. Jadi perlu diorganiskan. First, top 27. Selepas keputusan diumumkan, 27 dan 3 tadi itu akan duduk bersama mereka, dipengerusikan oleh speaker. Dan di situlah kita memilih presiden, seorang timbalan dan 3 naib presiden. Pemilihan 5 jawatan tertinggi itu akan turut disertai 3 ketua sayap, Ketua Pemuda Amanah, Ketua Angkatan Wanita Amanah Negara AWAN dan Wanita Muda Amanah Warda. 124 calon menyerahkan borang pencalonan termasuk Presiden Amanah, Datuk Seri Muhammad Sabu. Sekiranya terpilih sekali lagi untuk memimpin parti, ini merupakan penggal terakhir beliau sebagai Presiden. Berikutan Perlembagaan Parti telah menetapkan seseorang individu hanya boleh memegang jawatan Presiden selama 3 penggal berturut-turut. Pengundian akan dibuat secara dalam talian.